Halo, 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 hai, hai, halo. Selamat datang di kontennya Maju Pilih. Nih, Aing, kemarin kan cerita pengen potong rambut karena terasa panjang. Nih, udah potong rambut. Udah ganteng. Sisiran dulu, sisiran dulu. Iya. Oke, kita akan main American Truck Simulator. Salah. Kita akan melanjutkan game Kena kita, game story Kena kita. Apakah di story ini saya bakal cupu seperti kemarin-kemarin ataukah enggak? Nah, di sini kembali lagi seperti biasa. Gimana dulu potonganku, cakep enggak? Pede dulu dengan potongan. Iya. Ya, tadi potong di barber lumayan lama ngantrinya. Terus ternyata motongnya juga lama. Cuman saya sendiri tuh lama sekali motong. Oke, kayaknya kita ngelanjutin main game Kenanya. Terakhir kita udah habis cutscene ya. Apa ini? Meditasi kah? Iya kah? Oh iya, meditasi. Oke, kalau gitu kita meditasi dulu. Oke, kalau gitu saya pakai headsetnya biar bisa denger suaranya dari game Kena. Wih, darahku banyak lah. Bentar. Kita posisikan ininya biar enak di tangan. Oke, udah jangan lama-lama meditasinya karena tidak pengaruh. Nah, sip. Kita melanjutkan game kita. Gameplay kita terakhir sampai sini. Kita disuruh kemana? Depan sana kah? Oh, kita disuruh balik. Aku penasaran di dalam sini nggak ada sesuatu kah? Apa tahu ada sesuatu? Gak bisa, ternyata udah nyangsang di sini, gak bisa maju lagi. Ya udahlah, kita berarti balik ke tempat yang di Anumap. Oke, kita balik dengan santai, mungkin lewat jalan sini aja. Sini nanti kita balik ke Trias ya, kita berarti kita balik ke desa ya. Oke, kita jalan-jalan santai. Sambil lihat sekitar, siapa tahu ada puzzle-puzzle yang belum kita kerjakan, item-item yang belum kita ambil ya. Tiba-tiba aku penasaran ke arah sini. Nah, penasaran membuahkan hasil. Makan teman-teman, teman-teman rutku. Ya udah nggak mungkin keluar lagi kalau udah tuh. Ini udah juga, aku ingat kemarin. Ada jalan nih. Udah ini juga. Coba ada sesuatu. Kayaknya aku pengen kerasin suara gamenya deh. Soalnya kayak aku waktu denger-denger kalian, master volume, mass effect. Musiknya kita naikin dikit. Suara gamenya kayaknya kecil banget ya. Jadi kita kerasin aja. Ini kemarin udah kan kita kerjakan. Aku nonton-nonton konten-kontenku yang kemarin itu banyak yang tak tinggal kelewatan ya. Cuman ya sudah lah ya, aku nggak tahu di mana itu. Nanti lah. Nanti ada kayaknya satu konten buat ngambilin semua item yang terlihat di konten-konten sebelumnya ya. Apakah jalan kita sudah benar untuk kembali? Oh ya, udah benar. Ntar ngecek rumah ini sudah diambil. Harusnya tadi warp, kalau nggak ada apa-apa tuh mending warp aja ya biar cepet, tapi nggak apa-apa lah, aku pengen explore menikmati grafisnya Kena yang nggak ada obeng. Aduh, duh, bentar. Ada jalan ke atas lagi nggak? Aku kayaknya melewatkan something di atas sana deh.
Waktu itu aku ke sini kan ya. Naiknya lewat mana ya? Oh ini naik. Oh enggak ada apa-apa. Saya kira ada apa-apa di sini. Tadi aku kayak mendengar sesuatu deh. Oh, nggak ada apa-apa memang. Aduh. Sumpah, kayaknya sensitivitasnya. Kualitas sih. Bentar, di sini ada nggak sih? Kayak rasanya itu sensitivitasnya kenceng banget. Oh, oke. Okay. Bentar, jangan, jangan. Kualitas. Kontrol. Kontrol mapping. Nggak ada, tapi kok rasanya kayak kenceng banget. Oh, ini udah mendingan dah. Kok tiba-tiba rasanya berat ya? Aku penasaran kalau misalnya aku hold terus kita hammer, bisa nggak? Oh nggak bisa, harus pakai yang ini, yang kayak ginian berarti. Oh, kuda. Nah harus pakai kayak gituan. Tapi udah, malah nyoba-nyoba. Kemarin kan belum punya ini, akhirnya kita bisa buka jalan ini. Tempat rootnya mana? Di sana ya? Enggak, maksudnya tempat buka jalannya gitu. Tuh kaget aku. Malah sekarang musiknya kekerasan. Tinggal satu. Aduh. Kok nggak bisa habis? Salah pencet. Mantap. Ini buat.
nggak dapat apa-apa. Lagi. Sip. Oh, dapat root. Nggak mau dikolek. Oh, ini udah bisa dikolek nih. Tadi nggak mau dikolek, aku rada bingung. Lumayan 41. Sabar, aku mau ke rumah ini. Rumah ini ada something kayaknya. Aku nggak ada apa-apa ternyata. Cara buka ini gimana ya? Ya guys ya. Harus dari sebelah sana kah? Ya nanti aja lah. Kita malah explore map, nggak apa-apa lah. Storynya nanti-nanti aja dulu, kita explore explore map dulu. Apa ini? Oh, ada ininya. Duh. Sabar, nunggu. Aduh, gak kena yang terakhir. Nah, udah semua. Biarin aja ini nyala. Kan tadi aku masuk dari sana. Aduh, aduh, aduh. Ngapain aku nyemplung segala? Masih banyak rumah yang bisa aku kunjungin. Nah, itu ada something tuh. Ada sesuatu. Ya, ada lagi di sini nih aku lihat tadi. Nah. Dapat topi. Apa ini, kemana ini? Bisa ke sana? Oh, udah nggak bisa. Kenapa ya? Kemarin gameku lancar perasaan deh. Kok tiba-tiba nge-lag? Ntar ya. Tembusnya di mana nih? Tembusnya di sini. Oke, aku pengen lewat sana aja. Malah keasikan explore kota. Gak apa-apa lah, kita explore explore ya guys ya. Lagi ada yang bisa tak ambil. Baru kita lanjutin story. Oh ya, kemarin aku janji mau nge-upgrade-nya upgrade ya. Oke, habis inilah, habis explore explore kita upgrade upgrade. Upgrade upgrade. Aku yang sini udah pernah, jangan ini lagi. Yang sana yang belum. Ini udah bisa dibuka ini. Anjay, kan enak liatnya rumahnya sekir begini.
Oke, eh ada 3 peti ternyata. Masih ada lagi yang dari atas. Gehe. Kita lihat sekitar dulu. Nah. Kesarin. Oke. Oh, ada root ini. Nah, kita kayaknya banyak dapat banyak item nih. Apa ini? Oh, ada lagi. Dapat topi lagi. Itu gimana ya nanti dulu dah. Kita udah bisa ke sana belum? Oh, bisa ke bawah situ tuh. Ah, ini buat apa? Wah. Beneran explore-explore dong. Cara kata sana gimana? Oh, pantes. Ada tuh caranya di atas. Akunya nggak sadar. Ih. Bisa gitu. Lumayan dapat. Yes. Nah, itu tuh nyala-nyala nih apa ini? Penasaran aku. Kok. Apa ini? Kok suaranya berubah? Nanti dulu, nanti dulu. Masih pengen eksplor daerah sana. Tadi kan aku dari, oh ya, aku mau ke sana. Oke, lihat dulu. Anjay. Tuh, musiknya beda. Pas sampai sini musiknya enak banget. Oh, masih belum bisa didatengin. Tuh, masih belum bisa. Harus dibuka dulu. Ntar, kalau aku kesini ada jalan pintas kayak ini nggak? Nggak ada. Ya udah, nanti aja. Kita lanjut balik dulu. Ya, apa itu? Apakah aku salah lihat? Oh, aku salah lihat ternyata. Kayaknya aku ngerasa lebih berat karena DLSS-nya aku pilih yang quality deh. Bentar. grafik DLSS-nya. Unfair. DLSS-nya kita kasih ultra performan. Nah, lancar kan? Tapi beda jadinya grafiknya. Jangan ultra performan lah, grafiknya nggak terlalu enak dilihat ternyata. Balance. Auto deh, auto deh. Oke. Ini kok hilang lagi? Oh ini. Ini waktu itu belum bisa. Nah, sip. Tapi ini buat di mana? Ini buat di mana? Misalnya ada kayak gini nih buat dimana aku nggak tahu. Udah diambil semua. Apa itu? Aku melihat contoh. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Sabar, itu buat dimana? Bentuk naga, bentuk rusanya nggak ada kan ya? Ada udah. Ya, kita balik aja yuk. Ada yang bisa dihancurin nih.
Tapi kalau pakai yang dari tadi bukannya kejauhan ya? Ini masih belum bisa. Ini masih belum. Eh nih. Ini juga nih. Udah atau oh, udah. Gimana? Ntar ada nggak sih tempat menghancurin yang tadi tuh yang kayak tadi, tapi yang dekat. Ini jauh banget sih. Apa mau dicoba aja sejauh itu? Jauh-jauh nggak bisa. Udah berapa menit? Udah nggak kerasa 21 menit cuma explore-explore. Ya udahlah ya. Kita lanjutin di episode berikutnya kena kita. Makasih yang udah mau mampir. Saya terlalu menikmati gamenya. Makasih yang udah mau nonton kontennya Manju Please. Sampai ketemu di konten Manju Please berikutnya ya. Udah 21 menit juga. Ciao. Dadah-dadah.